Seni pengendalian hama dan penyakit di Andalusia, hikayat dari Al-Filaha. Pada suatu masa, di tengah kejayaan Andalusia, hiduplah seorang ahli pertanian bernama Ibn Al-Awam. Ia terkenal karena karyanya yang monumental, Al-Filaha, sebuah buku panduan bercocok tanam yang merangkum pengetahuan dari berbagai ahli agronomi muslim dan non-muslim di zamannya. Salah satu bagian terpenting dari buku ini membahas seni mengendalikan hama dan penyakit, sebuah tantangan yang dihadapi oleh setiap petani di Andalusia. Fondasi ilmu, menanam dengan bijak. Ibn Al-Awam membuka pemikirannya dengan menekankan pentingnya memilih tanah yang sehat. Menurutnya, kesehatan tanah adalah benteng pertama melawan segala ancaman hama dan penyakit. Tanah itu seperti tubuh, ditulisnya, jika sehat, ia akan memberi kehidupan, jika lemah, ia akan membawa kerusakan. Petani diajarkan untuk mengenali ciri-ciri tanah yang baik, baik dari warnanya, teksturnya, hingga bau yang dihasilkan setelah diguyur hujan. Selain itu, penggunaan pupuk yang sesuai sangat ditekankan. Beliau menjelaskan berbagai jenis pupuk, mulai dari kotoran hewan hingga abu kayu, yang masing-masing memiliki kegunaan khusus. Kebersihan, kunci utama. Di setiap ladang, kebersihan dianggap sebagai langkah pertama untuk mencegah penyakit. Ibn Al-Awam memberikan perumpamaan, di ladang yang bersih adalah rumah bagi tanaman sehat, sementara ladang yang kotor menjadi sarang bagi penyakit. Ia merekomendasikan agar petani rutin membersihkan daun-daun busuk, ranting yang mati, serta gulma yang tumbuh liar. Pemangkasan menjadi bagian integral dari kebersihan ini. Cabang-cabang yang mati atau lemah harus segera dibuang, bukan hanya untuk meningkatkan estetika tanaman tetapi juga untuk mencegah penyebaran infeksi. Pemangkasan adalah tindakan kasih sayang, dikatanya, ya seperti dokter yang membedah bagian tubuh yang sakit demi menyelamatkan seluruh tubuh. Teknik grafting, perisai yang unik. Salah satu inovasi Ibn Al-Awam yang paling dikagumi adalah grafting atau okulasi. Dengan metode ini, cabang dari pohon yang sehat dan tahan penyakit dapat disambungkan dengan pohon yang lebih lemah. Proses ini menciptakan tanaman baru yang lebih kuat, tahan terhadap hama, dan menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Ia juga mencatat berbagai jenis grafting, mulai dari yang dilakukan di cabang, batang, hingga akar. Setiap metode memiliki tujuan khusus, seperti memperbaiki pohon yang sudah tua atau menghasilkan kombinasi sifat dari dua jenis tanaman. Dengan ilmu ini, ia tulisnya, petani dapat menciptakan pohon yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Air, elemen kehidupan yang harus diatur. Ibn Al-Awam memperingatkan bahwa air dapat menjadi berkah atau malapetaka bagi ladang. Tanaman yang kekurangan air akan layu, tetapi kelebihan air dapat menciptakan lingkungan lembab yang mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sistem irigasi yang efisien. Dalam Al-Filaha, dijelaskan bahwa petani harus memahami kebutuhan air setiap jenis tanaman. Tanaman tertentu, seperti pohon zaitun, tidak membutuhkan banyak air, sementara tanaman sayuran seperti mentimun membutuhkan penyiraman yang lebih sering. Ibn Al-Awam juga mengajarkan teknik membuat sumur dan saluran air untuk memastikan bahwa air sampai ke akar tanaman tanpa membanjiri tanah. Gunakan air seperti seorang bijak menggunakan kata-kata, tulisnya, secukupnya, tidak berlebih. Petani diajarkan untuk memanfaatkan embun pagi di musim kemarau dan memastikan bahwa lahan tidak pernah tergenang air, yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Pencegahan melalui rotasi tanaman.
Ibn al-Awwam menyoroti rotasi tanaman sebagai strategi ampuh untuk memutus siklus penyakit. Ia menjelaskan bahwa menanam tanaman yang sama di tempat yang sama secara terus-menerus akan membuat tanah lelah dan meningkatkan risiko serangan hama atau penyakit tertentu yang berkembang dalam lingkungan yang spesifik. Misalnya, jika gandum ditanam bertahun-tahun di satu ladang, tanah akan kehilangan nutrisi tertentu yang diperlukan oleh gandum, dan penyakit seperti karat daun gandum akan menjadi lebih umum. Dengan mengganti jenis tanaman, seperti menanam kacang-kacangan setelah panen gandum, tanah dapat pulih, dan siklus hama serta penyakit dapat dihentikan. Tanah seperti seorang pekerja, jikata Ibn al-Awwam, jika terus diberi tugas yang sama, ia akan lelah dan kehilangan kemampuannya. Tetapi jika diberi variasi, ia akan tetap kuat dan produktif. Senjata alami melawan hama. Ibn al-Awwam juga mengajarkan penggunaan cara alami untuk melawan hama. Dalam salah satu babnya, ia menjelaskan bagaimana tanaman tertentu dapat digunakan untuk mengusir hama. Misalnya, bawang putih dan bawang merah diketahui mampu mengusir serangga tertentu jika ditanam di sekitar tanaman utama. Selain itu, ia merekomendasikan abu kayu yang ditaburkan di sekitar pangkal tanaman untuk menghalangi siput dan hama tanah lainnya. Hama tidak menyukai abu, sebagaimana manusia tidak menyukai debu di tempat tidur mereka, ujarnya. Beliau juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan burung pemangsa dan serangga bermanfaat, seperti kumbang, untuk menjaga keseimbangan ekosistem ladang. Petani didorong untuk memelihara burung tertentu yang dapat memakan ulat atau serangga yang merusak tanaman. Ramuan herbal sebagai obat. Ketika penyakit sudah menyerang tanaman, Ibn al-Awwam menyarankan penggunaan ramuan alami untuk mengobatinya. Salah satu resep yang populer adalah campuran air dan abu kayu yang dapat disiramkan ke daun untuk membasmi jamur. Minyak dari pohon cedar juga disebut sebagai antiseptik alami yang efektif untuk luka pada batang pohon. Selain itu, beliau menganjurkan ekstrak bawang putih yang dilarutkan dalam air sebagai semprotan untuk melawan kutu daun. Ramuan ini mudah dibuat dan ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan oleh petani kecil sekalipun. Kebiasaan yang baik untuk mencegah penyakit. Ibn al-Awwam mengingatkan petani untuk selalu berada dekat dengan ladangnya. Dalam Al-Filaha, ia menyebutkan pepatah yang berbunyi, "Di ladang akan berkata kepada pemiliknya, 'Tunjukkan bayanganmu, dan aku akan memberimu hasil terbaik.'" Ini berarti petani harus memeriksa tanaman mereka setiap hari, mencari tanda-tanda awal penyakit atau infestasi hama. Tindakan cepat seringkali menjadi perbedaan antara ladang yang sehat dan ladang yang rusak parah. Beliau juga menganjurkan agar petani mencatat apa yang mereka lihat di ladang mereka setiap hari. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi pola serangan hama atau penyakit tertentu dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih baik di masa depan. Peninggalan yang hidup. Melalui ajarannya yang penuh kebijaksanaan, Ibn al-Awwam memberikan para petani Andalusia senjata untuk melawan hama dan penyakit tanpa merusak lingkungan. Metode-metode yang diajarkan dalam Al-Filaha tidak hanya membantu para petani meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Ilmu yang diwariskan ini terus hidup hingga kini, menjadi inspirasi bagi para petani modern yang mencari cara untuk bertani secara berkelanjutan. Pengendalian hama dan penyakit, ditulis Ibn al-Awwam, bukan hanya tentang melindungi tanaman, tetapi juga tentang merawat bumi yang menjadi rumah bagi kita semua. Kesimpulan. Kisah seni pengendalian hama dan penyakit di Andalusia ini bukan sekadar cerita tentang pertanian, tetapi juga tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Dengan memahami dan menghormati alam,
para petani mampu menghadapi segala tantangan, termasuk hama dan penyakit, sambil memastikan kelangsungan hidup mereka dan generasi yang akan datang.